sama band untuk pentas di mana ya, di Pangandaran. Sedang latihan untuk pentas Rova Band di pesantren di Pangandaran di tempatnya Gus apa namanya, siang ini Gus Wadlerat latihan Rova Band untuk acara di Pangandaran di tempatnya Gus Lutfi. Nah, ini ada masa sih tuh. Tapi ini formatnya format minimal. Format pemanasan. Format yang tidak grup band tapi format paket hemat. Minimal kata Pak Ki paket hemat ini ya. Menyesuaikan budget. Menyesuaikan budget katanya. Jadi bagi apa cinta wali yang pengen ngundang Pak Ki, jangan ngundang ceramah Pak Ki itu. Kalau diundang ceramah nggak bisa karena sama guru beliau itu nggak boleh diundang ceramah. Tapi Pak Kiai boleh diundang Rova Band. Nah, biasanya itu Pak Kiai ya di sela-sela nyanyi lagu Rova Band itu sambil menjelaskan isi lirik dari Rova Band yang tentu saja di situ mengandung ajaran-ajaran atau itu yang dijelaskan ya, banyak ilmu yang ada di dalam syair-syair atau lirik-lirik Rova Band itu dikarang langsung oleh Pak Kiai. Di situ lirik-liriknya mengandung makna yang dalam tentang agama, tentang kalam-kalam apa khusyuk, tentang Rasulullah. Nah, ini beliau baru latihan.